Beredar alun, sejumlah objek wisata di Kabupaten Biren mulai dipadati pengunjung. Mulai dari wisata pantai, sungai, maupun tempat bersejarah yang banyak dikunjungi para wisatawan. Amatanseraminews.com pada Kamis 5 Mei 2022, di kawasan Pantai Ujung Blang Biren yang berjarak sekitar 5 km arah utara Biren, sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian barat mulai ramai pengunjung. Mayoritas wisatawan lokal datang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, mereka datang bersama anggota keluarga. Selain Pantai Ujung Blang, ada beberapa objek wisata lain yang layak dikunjungi, seperti objek wisata Kuala Raja, Pantai Ujung Seki Pedada, Pantai Pangah, Pantai Cermin Gandapura, kawasan Pantai Jangka Jangka Biren. Kemudian objek wisata sungai, kawasan Krung Simpo Juli Biren, objek wisata Batai Ili Samalanga. Kemudian objek wisata sungai, kawasan Krung Simpo Juli Biren, objek wisata Batai Ili Samalanga. Sedangkan untuk objek wisata sejarah, diantaranya Komplek Pendopo Bupati Biren, Makam Tengku Awe Getah di Pesangan, dan sejumlah objek wisata lainnya. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.